Ya, pemirsa, pengacara Michael Titus memutar rekaman suara Titus sesaat sebelum dieksekusi. Titus berpesan agar masyarakat menjauhi narkoba. Intinya apa tadi yang disampaikan, Bu? Intinya dia merasa kecewa dengan adanya peradilan di Indonesia ini, yang mana banyak sekali kecurangan, yang ketidakadilan untuk Michael Titus Igwe. Satu, dia dihukum atas saksi yang orang yang sudah mati, dan dia matinya di dalam tahanan polisi. Dan barang itu adalah bukan milik Michael Titus Igwe. Di rumahnya tidak pernah ada barang bukti. Barang bukti 5,8 kg itu adalah miliknya Kolisa Nokomo. Dan itu jelas di BAP. Kalau mau membuka, kita buka, kita bedah. Di mana polisi yang, itu meninggal...